myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Oke, jadi sekarang saya mau cari apa, cari bebek karena udah berapa hari nggak nampak. Ini ada telur apa ini, black swan, cuman ini yang udah busuk. Nanti saya kasih lihat yang black swan yang udah bertelur lagi ya. Kalian ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, ini saya masih terus cari bebeknya karena bebeknya itu kemungkinan udah ngeram, terus nggak tahu ngeramnya tuh di mana gitu. Ini kan banyak semak-semak juga, jadi agak susah juga carinya. Karena kan bebeknya itu agak kecil gitu, jadi nggak kelihatan dia tuh bertelurnya tuh di mana. Saya mau cari dulu. Nah, ini ada telur apa, black swan lagi nih. Jadi black swan itu sekarang lagi musim bertelur. Ada yang nggak jadi juga sih telurnya. Ini kita cari lagi. Ini semak-semak banget jadi agak susah ya. Ini ada telur lagi nih. Ini telur black swan juga. Ada dua. Jadi telur black swan itu sebesar telur angsa biasa, kayak angsa-angsa di kampung gitu. Nih, itu black swannya guys. Jadi black swan itu biasa disebut dengan apa namanya tuh, angsa hitam juga. Sekarang kita cari lagi sampai ketemu sama bebeknya. Oke. Oh, ternyata dia di sini guys. Ini ada bebeknya nih. Oh, ternyata dia bertelur di apa nih, di pohon palem. Jadi kan agak susah ngelihatnya ya. Nih, dia lagi ngeram ini karena bulu-bulunya itu udah dikeluarin semua, kayak dicabuti semua untuk ngapain telurnya supaya hangat gitu. Tuh dia bertelur di sana. Oke, kita akan tunggu, mudah-mudahan telurnya bisa jadi, terus bisa berkembang biak ya kan. Tuh, kalau kita lihat sekilas itu nggak akan dapet, kalau nggak dicari tadi nggak dapet ya, karena nggak nyangka dia bertelur di situ. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kepada kalian, ini adalah namanya apa ini? Aduh, aku lupa ya, ini namanya kincong. Nah, kalau di Medan itu disebut kincong. Nah, ini yang muda ini biasanya yang dijual-jual di warung, sama yang ada buahnya itu biasanya dijual. Nah, ini yang mudanya ini biasanya digunakan untuk sambal atau untuk masak daun ubi gitu. Terus kalau yang udah berbunga kayak gini nggak dijual, ini nggak dijual ini. Cuman kalau kita mau pakai juga untuk masak bisa. Nah, biasanya yang dijual itu yang kayak gini-gini, yang masih muda. Ini namanya kincong. Terus kalau dari kalian apa namanya? Nah, ini buahnya ya, ini yang udah berbuah, dan ini juga bisa digunakan untuk masak, biasanya untuk masak ikan gitu. Masak ikan pakai ini, dia tuh wangi, wanginya tuh wangi khas gitu. Nah, oke, di sini banyak nih, ini apa, bumbu khas Medan. Oke. Oke guys, kita akan lihat black swannya. Nah, ini black swannya sedang ngerami telurnya. Jadi di sini lagi musim bertelur ya. Tuh, kita lihat ada berapa telurnya, banyak banget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kayaknya ya. Ada sekitar 10 telur. Tuh, ada kawannya mau datang. Nah, ini yang jantannya datang dia karena saya ngapain telurnya tuh. 2, 4, 6, 7, 8, 9 ya. Itu ada 9 nih kayaknya telurnya.
Jadi sekarang itu lagi musim bertelur ini untuk black swan-nya. Oh, datang lagi satu kawannya. Ini kita akan lihat lagi. Ini di sini ada juga nih yang lagi ngeram nih. So, wah, dia melindungi telurnya, guys. Jadi kalau kalian dekat-dekat ini bisa dipukul sama sayapnya. Jadi harus hati-hati juga. Kan lumayan sakit juga. Tuh. Saya mau lihat telurnya nggak bisa tuh di belakangnya itu. Dia apa kayak mau nyerang gitu. Nah, itu telurnya. Nah, itu kelihatan kan? Itu ada 2-4. Ada 4 biji. 4 butir, 4 biji. Itu ada 4 butir telur. Dan mudah-mudahan jadi nih. Kita lihat lagi tuh. Ini ada lagi nih. Jadi lagi pada bertelur ini, guys. Nih, dia kalau kita datang tuh dia ngelindungi telurnya. Kawan-kawannya pada datang gitu. Yang gak ada bulu di lehernya ini jantannya, guys. Tuh. Dia takut kalau telurnya itu diambil ya. Oke, guys, jadi sampai di sini dulu videonya. Nanti saya akan update lagi video-video yang lainnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe channel ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe dan udah dukung channel ini. Buat kalian yang pengen bertanya, silahkan kalian di komentar ya. Oke, terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.